Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion 17 Mei. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Rosian Nur Bahri, mengusulkan Stadion 17 Mei di Kota Banjarmasin berubah nama. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu ingin ada penambahan nama Sulaiman Haji Basyurin pada stadion yang berdiri sejak tahun 1974. Saya berharap kalau pembangunan stadion sudah selesai, namanya diubah menjadi Sulaiman HB, ucapnya. Sulaiman Haji memiliki nama lengkap Abdul Samad Sulaiman Haji Basirut atau yang dikenal publik dengan sebutan Haji Leman. Dia adalah pengusaha, pemilik dan pendiri klub sepak bola PS Barito Putra, wafat pada tanggal 14 Juni 2015 lalu. Barito Putra menjadi peninggalan Haji Leman yang hingga sekarang masih diingat publik. Sampai saat ini persepak bolaan di cancel ketika melihat namanya seperti melegendakan nama kesebelasan Barito Putra, ujarnya. Usulan pergantian nama itu, lanjut Pak Rosehan, bisa memberi suntikan semangat agar pembangunan Stadion 17 Mei segera rampung. Bagi Rosehan, penambahan nama tersebut sebagai penghargaan terhadap media Haji Leman. Diketahui saat ini Stadion Sepak Bola yang merupakan markas Barito Putra tersebut sedang dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalsel Hermansa menargetkan pengerjaan selesai pada tahun 2024. Renovasi yang dilakukan seperti lampu penerangan pada tribun penonton, rumput lapangan, ruang ganti dan fasilitas pendukung lainnya. Saat ini, daya penerangannya hanya 600 lux, sementara standar minimal penerangan lapangan harus 1200 lux. Ditambah iklan bergerak yang harus ada di lapangan, ucapnya. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Bapak Arianti Tranugrah, menjawab, renovasi stadion akan berlanjut pada tahun 2024 mendatang. Untuk tahun ini saja Pemprov mengalokasikan 20,9 miliar rupiah. Tahun ini, pengerjaan struktur bagian atas tribun melanjutkan bagian bawah yang sudah dikerjakan tahun lalu. Tahun 2022 lalu, selain mengerjakan struktur bawah tribun, dikerjakan pula atap tribun. Tribun ini tinggal menunggu pemenang lelang. Saat ini proses sanggah tenang Petirta. Untuk tahun depan, tinggal penyelesaian beberapa bagian stadion seperti lobi utama, area parkir di bagian depan dan pagar utama stadion. Kami masih menunggu arahan pimpinan untuk pengerjaan tahun depan, tapi yang pasti rencana renovasi sudah memasuki tahap finishing, katanya. Jika PUPR mengerjakan konstruksi bangunan stadion, pengadaan sarananya ditangani Dinas Pemuda dan Olahraga, meliputi penerangan atau lampu stadion hingga lintasan lari di sisi lapangan, sehingga nantinya stadion ini sudah sesuai dengan standar Liga 1 maupun standar atletik yang ada di Indonesia. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.